Halo guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya teman-teman. Hari ini SBCT mengeluarkan namanya 16 Days SBCT Challenge. Ini apa sih? Jadi kalau misal teman-teman udah nonton video seri SBCT yang sebelumnya, yang mulai dari membuat web, kemudian turun ke lapangan, terus melakukan, pokoknya semuanya berupa study case yang kita baru bangun bisnis itu pertama kali. Nah, saya mau ngajak nih, SBCT mengajak ya teman-teman semua untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman baru punya bisnis, ini sama nih, saya juga baru punya bisnis yang baru gitu ya. Kita melakukan yuk 16 Days Challenge. Dan sebenarnya ini sudah saya lakukan di bisnis-bisnis saya sebelumnya. Dan itu cukup baik ya, cukup baik dan bagus sih menurut saya ya. Kayak contoh ya, Tahu Go itu dengan melakukan 16-90 hari pekerjaan, terutama di 16 hari yang pertama itu ya, akhirnya sekarang bisa tembus sampai 380 cabang ya. Sekarang udah hampir ke 400 cabang dengan menggunakan digital. Dan ini saya mulai sebuah bisnis yang baru, study case-nya baru, dan hal yang sama saya akan lakukan di bisnis saya sebelumnya gitu. Jadi saya mengundang teman-teman, yuk kita lakukan namanya 16 Days Challenge. Ini apa sih teman-temannya? Jadi bagi teman-teman yang sudah ada di klub ya, sudah ada di klub, teman-teman nanti login ya, login sbcm.com. Kita ke login dashboard di sini ya, teman-teman yang udah ada di klub. Ya, di sini ada, sekarang udah ada baru nih tampilan nih teman-teman ya, SBCT 16 Days Challenge. Jadi teman-teman sign up dulu di sini, habis itu login. Kalau setelah login nanti teman-teman akan masuk ke sini. Nah, yuk kita ngerjain bareng-bareng yuk. Nah, ini apa sih? Jadi gini. Jadi kepikirannya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih PR kan banyak banget gitu, kadang-kadang stres sendiri, pusing sendiri. Nah, dengan 16 Days ini teman-teman hanya perlu melakukan, nonton satu video satu hari dan lakukan satu hari. Jadi apa misalnya tonton nih teman-teman hari ini buat web, tonton langsung praktekkan membuat web. Di sini tidak diajarkan untuk menulis artikel dulu gitu, karena satu hari itu tugas teman-teman hanya membuat website sama setting plugin dan lain-lain gitu ya. Kemudian hari keduanya, pindah hari kedua, teman-teman riset produk, riset kata kunci gitu ya. Nah, ini benar-benar study case ya teman-teman, riset kata kunci sebelum kita posting, apa sih yang harus dilakukan, kata kunci seperti apa, kemudian langsung ini turun ke lapangan. Jadi kalau teman-teman lihat, 3 video ini sudah ada di video free-nya SB1M ya. Nah, selanjutnya seperti bangun aset Instagram, upload YouTube, ini sudah ada di klub gitu ya teman-teman. Bagi yang sudah ada di klub, tinggal silakan masuk ke login SB1M.com. Tapi yang teman-teman ambil member SB1M page tidak dapat ya. Ini hanya khusus yang teman-teman yang ambil subscription Ayo Dropship itu ya teman-teman ya. Nah, kita nanti mulai misalnya D4 nih, D4 ya, bangun Instagram. Jadi bikin Instagram, bikin dulu ya, bikin dulu terus posting seadanya dulu gitu ya. Oke, kemudian karena ada ini step by stepnya ya, nanti mulai start membuat LBO di Medium, start membuat LBO di SBCM page, start hari ke-9 kita bikin LBO di website. Nah, ini sudah mulai masukkan artikel ke dalam website ya. Jadi yang pertama D1 ini tidak posting dulu ya, tapi ini ada di D9. Jadi kenapa sih mikirnya, kenapa sih sini lompat-lompat ya, kenapa dari website nggak diselesain website dulu? Saya ya, ini kan 16 days-nya SB1M, suka-suka SB1M ya. Tapi yang jelas jadi supaya tidak boring ya di website mulu. Jadi kadang-kadang gini loh teman-teman, kenapa kita lompat-lompat? Kadang-kadang kita lagi bikin website, belum closing nih, tiba-tiba kita melakukan namanya Insta Story, WA Story atau FB status yang closingnya justru di situ. That's why makanya ini kita acak gitu ya. Jadi supaya apa? Who knows, teman-teman dalam perjalanan 16 hari ini malah sudah closing gitu dari program 16D-nya SB1M ini ya. Ini ada beberapa yang masih coming soon, masih dikerjakan. Jadi ini menarik nih. Jadi SB1M mengerjakan sekarang, teman-teman juga mengerjakan bareng. Ini sebenarnya udah proven ya, sudah proven di bisnis-bisnis study case yang sebelumnya gitu. Dan ini benar-benar study case baru yang kita maunya teman-teman bareng-bareng mengerjakannya ya. Produknya apa ya? Produknya produk yang ada di teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya produk, nanti masuk SB1M, ada SB1M Connection. Silahkan berpartner dengan teman-teman SB1M dan mau mengerjakan produk itu dengan 16 Days Challenge, silahkan. Oke, teman-teman, mungkin demikian. Sampai jumpa di 16 Days Challenge.
langsung kita start dari day one, day two. Jadi kalau teman-teman udah punya website, nggak usah dari day one ya. Langsung aja yang belum nih, yang mana nih, gitu ya. Sampai terakhir nanti kita ke Google Business ya. Oke, sampai ketemu di Succeeding Dance SBSM Challenge. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Good luck ya teman-teman. Semangat terus, gitu. Semangat. Ya. Yeah.